Halo brother, jumpa lagi di saluran laptop assembly. Kali ini kita akan membuka laptop Dell Latitude E6330, yaitu bagaimana caranya membuka keyboardnya ini ya. Membuka atau mengganti keyboardnya bila mana ada masalah di keyboard. Baik, langsung saja kita buka keyboard ini. Kita balikkan posisi laptopnya. Seperti biasa, untuk keamanannya baterainya kita buka terlebih dulu. Nah, ini penguncinya kita geser. Baru satu lagi nih ya. Kita geser, kita tarik baterainya. Dan di sini ada tanda keyboard ya. Ada tanda keyboard ini bautnya yang mesti kita buka. Dua baut. Setelah sudah dibuka dua baut ini, kita balikkan posisi laptopnya dan untuk membuka keyboard ini ada casing penutup keyboard ya. Ini kita coba congkel pelan-pelan ya, inok aja nih kita congkel. Kita tarik pelan-pelan. Ya, setelah sudah lepas tuh ada beberapa baut nih ya. Ini 1, 2. Kayaknya ada 3 nih, 3 baut yang mesti dilepas. 1 3, satu lagi 3. Setelah itu coba kita angkat ini. Nggak bisa, banyak ada knock ini ya. Pinggirnya ini ada knock. Pinggirnya ini knock. Ini pasti kita besar ya. Dan pelan-pelan berangkat. Nah, soketnya ini knocknya kita lepas. Ya, kita tarik kabelnya. Demikianlah tutorial singkat cara membuka keyboard laptop Dell Latitude E6330. Terima kasih, semoga bermanfaat.